Kucing-kucing di rumah ngeliat cicak. Nah, nih cicaknya. Moka yang paling heboh duluan. Kirain tadi ada apaan? Ternyata ada cicak. Ambil Moka, mau dipanjat. Hah? Moka mau panjat cicaknya. Iya. Tatapan matanya Moli tegang banget. Moku semua. Cicaknya ngolok itu di atas itu, dia ngolokin kalian. Gak bisa ambil kok, kata ya. Kita lihat berapa jam mereka kuat bertahan. Sisi mau ngapain, Sisi? Sisi ngapain di situ? Oh, Sisi mau ngambil spot dari situ. Emang bisa? Emang Sisi mau loncat? Hah? Moku salah lihat. Moku, cicaknya lo di sini nih, nih. Moku lihatnya kemana? Moku. Moku lihat yang benar. Semuanya nggak berubah tatapannya. Moka mau ambil. Ada bisa ambil nggak? Hey. Suasana tiba-tiba menegang. Cicaknya jalan. Moka buntutnya goyang-goyang banget. Tangannya gapai-gapai. Cicaknya jalan tuh. Kasian. Syuting dari bawah. Gini. Moku akhirnya paham. Tuh ada cicak Moku. Buka ya. Buka ya. Moka lihat muka ya. Kasian deh Sisi apalagi. Ini sudah ambil jurus kayak Superman. Tinggal terbang aja Molly. Iya mau. Semua matanya ke atas. Cicaknya itu ngolokin kalian, tahu nggak sih? Ngeblur lagi. Tuh cicaknya jalan tuh. Tuh. Sisi buntutnya goyang-goyang banget. Itu maafkan banyak baju-baju, soalnya memang tempat gantungan baju. Mereka manjatnya di situ sih Sisi. Itu loh cicaknya ke sana. Moli tatapan mata tajam. Moku juga. Mukanya Moku serius banget. Matanya melotot. Matanya Moku melotot banget nih. Itu cicaknya turun tuh. Ya, hilang. Cicaknya hilang. Masih nyariin. Moli lihat apa? Orang cicaknya udah gak ada tuh, udah hilang. Udah hilang. Hilang cicaknya. Yee, kalian gak dapet deh. Masih nyari. Gak ada lagi udah tuh. Gak ada. Hilang. Dia turun ke samping lemari. Nih. Masih panik. Ayo, Moku mau cari di mana cicaknya? Jadi nyari di lantai. Jangan-jangan di lantai ya. Moli masih natap ke langit. Sisi udah santuy. Moka masih celingukan.
Thanks, ya.